alasan aja. Yes. Ya Allah, diacak lagi nih susu. Woi. Halo, fellow Lucas Pegan, it's me, si Kasepa. Ucap, selamat datang kembali channel gua kali ini. Dan di kesempatan kali ini gua sudah bersama dengan Preketek. Kalau sudah bersama nama Preketek, berarti kita mau challenge. Di kesempatan kali ini kita bakalan lakuin challenge yang udah banyak di request juga sama teman-teman viewers dan juga subscriber sekalian ya, yaitu adalah Unos Taco. Jadi Unos, orang Unos Tacos. Unos Taco. Tadi bilangnya pada Unos Taco. Enggak, gua. Jadi gua mau bilang aja enggak. Ayolah gitu aja dipermasalahin. Pokoknya ini mainnya beberapa di antara teman-teman udah tahu mungkin ya, tapi buat yang belum tahu kita kasih tahu aturannya. Jadi cuma ada 4 jenis balok di sini. Yang pertama itu yang ungu yang ada kayak semacam apa? Diagram pie ya. Pizza lah. Pie namanya. Diagram pie yang bulat tapi kepisah-pisah sa kotak-kotak itu oh. Berarti si pemain yang ngambil itu, yang berhasil ngambil itu, misalkan gua ngambil itu, gua berhak menentukan warna apa yang harus diambil sama Ibnu ya. Itu kalau yang ungu ya, yang setelahnya pokoknya gitu ya. Mungkin nanti ke sini atau ke sini. Pokoknya yang pemain setelah gua berhak menentukan warna apa yang harus diambil sama dia itu. Terus yang berikutnya yang balok biasa ya, yang satu atau warna biru gitu. Nah, itu pemain selanjutnya bebas mau ambil angka 1 atau mau ambil yang warnanya biru. Pokoknya di antara dua itu. Yang berikutnya itu ada yang stop, itu pemain berikutnya di skip ya, jadi dia nggak jalan. Terus juga ada yang reverse, jadi kalau misalkan tadinya jalan yang kesini, jadi kesini. Terus juga yang berikutnya lagi ada yang logo 2, jadi pemain berikutnya harus ngambil 2 balok. Udah, itu aja. Selebihnya nanti kita bisa lihat bareng-bareng aja sambil kita mainin. Sistem pemenangnya gimana tuh, Bang? Sistem pemenangnya, oke, yang kalah aja ya. Yang kalah itu yang ngejatohin paling banyak. Ronde atau gimana? 5 kali ngejatohin, dia yang kalah duluan. Dan yang kalah karena kan bawang putih. What? Mentah. Ya, mentah seperti lebih biasa. Gede. Ending ngambilnya gede banget. Mending gua kemarin. Masih sama seperti kemarin karena belum kena semua. Jadi hukumannya adalah ini. Dan yang kali ini enggak dibelah ya. Yang kemarin dibelah. Dan lebih kecil. Itu ya. Lebih kecil, Din. Lebih kecil dibelah. Ini lebih gede utuh. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai challenge-nya. Tapi sebelum itu, Auta punya pesan buat kalian. Ini dia. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Auta yang baik hati dan bijaksana ini memberikan kalian kesempatan buat teman-teman yang belum join ke squad Auta Velas, squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia, untuk join sekarang juga dengan cara klik tombol subscribe kayak gini. Auta akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Let's go. 1 2 3 4 5. Cukup. Kalau udah, klik tombol belnya juga jangan lupa ya. That's it, thank you guys. Nah, mudah dan juga gratis untuk join ke squad Auta Velas. Cukup lakukan 2 hal tadi. Squad paling kece, paling kompak di seluruh masyarakat Indonesia. Langsung, boom, join ke squad Auta Velas. Dan juga kalau ngelakuin 2 hal tadi, otomatis juga join ke Preketek Lovers. So, ini dia Uno Staco Challenge. Tadi ada dadu mana? Nah, sekarang kita jalannya by dadu aja. Banyak-banyakan angka. Di luar dari siapa yang duluan gitu ya. Siapa yang duluan adalah angka yang paling besar. Buangnya jangan jauh-jauh, ntar ngambilnya susah. 5. Ya Allah, 5 dong. 7. 11. Permulaannya bagus ya. 9. Iya. Berarti tukar posisi nih? Iya deh, biar gampang. Oke ya, inget ya, 5 kali jatuh duluan dia yang kalah dan harus makan bawang putih. Dimulai dari gua, ke Ibnu, ke Indira, Erdin, lalu Rian. Oke, siap? Jangan goyang goyang saya. Nanti gue yang sebelah nih. 1 atau 2? Aduh, orang dia miringnya lagi ke situ, dia malah ambil yang itu. Dar, mending banget. Sunyi banget ya? Sunyi banget ya, semuanya serius, semuanya fokus. Aduh, jengga nih. Tarik aja bang. Mana dong, jangan alasan-alasan dong. Repot banget. Baru 2 kali jalan aja udah acak-acakan begini. Bentuknya udah gak karu. Mendingan main jenga deh. Aduh, gemeter lagi tangan gue. Tarik aja gak apa-apa. Aduh. Ringan banget ya Allah. Waduh. 4 atau merah. Waduh. Salah perkiraan anda ya. Gak bisa. Aduh. Tuh. Bawa yang gini. Awas, nyenggol. Ya, ini gue kaya. Dong, gue tilahi lu, Yan. Pokoknya kalau jatuh Rian ya, berarti. Iya, Rian. Walaupun kita yang nyenggol ya. Wais, anjir. 4 atau biru? Iya. Rancak banget. Aduh,
bisa. Oh. Bisa, bisa, bisa. Ed, dirapiin nih. Eh bisa. Jangan goyang di meja. Jangan goyang. Ini sekali goyang jangan. Jangan lagi lu. Aku terbalik. Eh, biru harus biru. Justru di situ letak biru ada enggak biru? Depan sini ada biru enggak? Enggak ada. Aduh ya, aduh. Ah, aduh, kerasa kerusuk amat ya lu. Aduh. Waduh. Aduh. Aduh. Ini fix jatuh sih. Emang iya. Iya, fix jatuh. Aduh. Fix jatuh. Yang kita ngambil betot. Bisa kok. Betot bisa. Betot bisa tapi jatuh. Iya. Fix jatuh ini. Oke. Wah! Gak bisa. Gak bisa jatuh. Jatuh. Ih anjir. Maklum. Satu poin dari Ria. Dari setelah yang kalah ya? Ya, dari setelah yang kalah. Rian udah satu poin ya. Let's go, Erdin, jalan. Waduh. Aduh, udah mulai miring ya? Baru dua. Terlalu shaky sini. Parah ya? Kalau enggak empat merah ya? Iya. Aduh. Ih, enteng lagi. Betul, bisa dong. Mangap-mangap. Aduh. Aduh, agak berat ya. Warna kuning. Wes, wes. Rusuk banget bocahnya. Wes. Biarin aja, biarin. Biarin. Ini emang pengen makan bawang putih dia. Doyan sih bisa sih. Itu kan bisa. Erdin mampu. Aduh. Ada aja mainannya heran banget. Aduh. Aduh. Kayaknya gak bisa, Dedin. Aduh! Mulai khawatir! Jatuh! Okay. Mulai khawatir! Aduh, agak panik ya, Kak? Nadine kok jahat sih, baru tahu. Satu atau? Ijo. Satu atau ijo? Nadine tuh jahat. Nah, ini ijo nih, Kak. Nomor 2. Enggak, udah diem lu. Ya Allah. Allah! Ini ada apa sih? Gue yang mulai khawatir. Warna kuning lagi deh. Berkarak, aduh. Bisa diam nggak? Bisa pada diam dulu nggak? Ya Allah kak, mulus. Lu kalau nggak nyolot nggak bisa nu. Ah! Makasih ya, makasih ya sayang. Aduh. Musuh berat banget. Tahu miringnya kesini. Jatuh. Enggak. Bisa. Asal kemauan bisa. Asal kemauan. Asal ada kemauan. Asal kemauan. Diam dong. Ya Allah. Langsung. Bye bye. Jangan goyang. Aduh takut. Jangan nih. Duluan kan ter. Allah Akbar. Ais. Ais teru. Ais teru. Ais beste. Aduh. Emang enak lu. Ih parah banget. Ya. Betul tinggal satu diambil yang ini. Mingkem juga boleh, Din. Masya Allah. Kalau ini bisa sih Rian sih mampuin. Idi udah lakak leto. Iya. Buruan jangan. Iya di situ. Iya. Iya. Lakap lay. Kalau dia bisa gue yang mampu. Ingat-ingat kalau ada angin, anginnya dari mana sih ya? Ini lebih ringan loh. Jangan nyalain duluan. Udah enggak bisa. Lagi tuh pelan-pelan ya. Udah enggak bisa. Langsung rok. Pelan kayak ini. Enggak. Lu kasar berarti orangnya. Aduh, terlalu kerasa kerusuk. Aduh. Tuh enggak jatuh tapi. Tuh kan. Kakinya jangan goyang. Kakinya jangan goyang. Kaki lu kan digeser kaki gua gimana? Jelas-jelas dia ketawa, tangannya masih nyender di sini. Iya, nyalain kaki gua. Aduh. Enggak, jadi enggak fokus. Ya udah jangan digeser gitu. Fokus banding aja. Utap dak dikduk der. Tapi kayak jatuh sih. Lihat aja begitu konstruksinya. Mingkem ya. Emang ngaruh. Ih. Entah kenapa gue dendam banget sama Rian. Ini kenapa sih? Ya Allah. Udah kayak gini bisa ya? Terbalik ya? Iya. Waduh. Waduh. Manuk dadali. Aduh.
kalau bisa parah sih ini. Jangan ketawa. Lah, orang gak boleh ketawa. Tadinya dia kena kaki aku. Tuh kan sama kan alasannya. Ningkung kali, semuanya mangap aja. Ya suara ayam. Aduh hai, aduh cantik. Aduh mantap kan? Pertarungan yang sangat seru. Gak bisa dia udah miring ke situ ya? Iya. Konstruksinya udah ngaco. Pesan moralnya adalah dendam menghancurkan kehidupanmu. Jadi dilarang mendendam ya. Karena dendam setitik runtuh semua mahligai kehidupan. Jadi poinnya utak satu rian satu. Ya Allah. Pindahin gue gak tau. Tangan ada dua ya. Dia pakai satu tangan. Gue kayaknya kelamaan ya. Tiga aja kali ya. Ini kenapa sih? Tiga aja ya. Tiga aja. Ya jadinya dijadiin 3 aja ya, jangan 5 ya. Kalau 5 kelamaan soalnya, jadi 3 aja. Berarti dari Eke ya? Iya, Eke status, takut. Eke begindang. Lebih nyaman kan lu gak tau? Emang gak usah dicolek. Bukan lu bang, ini ada yang searah. Eke begindang, yuk nih yuk. Cari dah di YouTube dah. Jadi ngomongnya Olga lagi almarhum. Almarhum Olga Syah Putra ya. Eke begindang, terus coba cari deh. Eke begindang. Lagi muda. Eke begindang, Eke begindang, Eke begindang, dang 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 dang. Ayo Eke begindang. Eke. Lama banget mikirnya. Ini semua pada ketawa, kakinya nempel di meja dah. Raja kok nempel. Nih, bikin nempel. Mana sih gua enggak nempel. Diputer lagi lah. Emang punya dendam lo sama gua. Enggak, Kak, yang gampang ini, Kak. Eke begindang, Eke begindang, dang 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 dang. Muter lagi. Mantap. Soalnya orangnya dendaman gitu. Yang tengah pada berantem aja dah puter-puteran. Yang tengah biar enggak kebagian ya. Eke begindang. Eke begindang. Eke begindang ding ding. Galas lagi, gua tampol pala lu. Eke begindang. Ini perak kayak beras. Jangan nyerah dulu, santai. Yang kuning. Masak rusuk wae Eke begindang. Eke begindang. Oke, jalan dari saya, Rian sudah 2, saya sudah 1, yang lainnya masih 0 ya. Gampang-gampang dulu aja lah. Gampang-gampang susah. Kalau ini kayaknya nggak bisa tengah tau, kalau jengal masih bisa, bisa tengah. Tadi aku dorong, ini kedorong, aku gini. Iya. Ininya gampang banget kedorong. Ini justru lebih gampang tau sayang, karena dia plastik. Plastik kan licin, kalau kemarin kan kayu, dia nempel. Iya. Jadi kalau ditarik, ngikut. Oh, begina. Apa sih? Wis mantap. Santai aja gitu loh. Eke begindang. Weh gile. Gile nendro. Aduh keset di situnya. Eke keset, Eke keset. Ya. Siri piti ilir. Kenapa enggak jatuh aja sih? Wis. Siri piti ilir. Mabok ya? Aduh. Wih, bunyi lagi bunyi. Bunyi. Ya, Yan. Ayo. Ya, ya. Ngambil. Ya. Waduh. Waduh, gila gampang. Adik kok goyang mulu dia? Refresh lagi, Din, kalau bisa. Refresh. Refresh. Emang main internet. F5. Oh iya, F5 ya. Emang di desktop. Gua liatin aja tuh gayanya, gua liatin. Enggak apa-apa, Kak. Enggak boleh tengah dong. Ya udah sih, jangan otak, jangan otak. Dulu. Kesaturan ya. Kuning enggak? Aduh, 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 aduh. Nampak nih. Kenapa kamu? Kamu deg-degan kamu. Wah! Es balik lagi nih. Ih, udah 2 lagi. 2 ya guys, kita berarti ngambil 2. Hah? 2. 2. Switch. Kan lu lagi reverse ke kamu lagi. Dang 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 dang. Dia udah tahan mana, Kak? Apaan 2 sih? Penglihatannya sudah kabur. Ayam. Sialan. Rabun ayam apa rabun senja? Apa ayam senja? Lucu. Kenapa? Anda bingung. Wah. Kocopani. Gak bisa ini, gak bisa ini. Coba ya. Tuh kan? Iya, gampang banget. Kocoglut. Ini kan lagi. Lagi. Ih, sentil. Langsung tek atas. Enggak, tadu. Ntar digoyang. Langsung gak ambil. Langsung atasin, Kak. Ambil. Gopor, tangannya boyo. Wow. Wah, ringan banget.
karena dia teriak. Jadi kena hati getaran ya. Ada getaran. Ya Allah. Coba enggak tamak, enggak sombong gitu. Gua mau buktikan gua kan bukan pendendam ya. Yes. Oh, dendamnya Mayan di berarti. Ya, kira-kira reverse. Aduh, dendam yang ini mah fix. Enggak, ini karena gua ngeliat tadi bisa. Ambil dua stako. Nyari masalah aja sih lagian yang bawa lagi. Bisa. Kenapa enggak kamu ngambil yang ungu sayang? Terus habis itu kamu ngomong sendiri, permera gitu. Sama waduh, sama iya kan sih, kan? Atu lagi. Bahaya banget. Selalu aja gitu loh, kalau ada masalah tuh selalu aja gitu loh. Yah, lu nyari masalah aja lu, tong semuanya digeser. Ayo ikutin. Ta ta ta. Koko di C minor, koko. Ta 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 ta. Sip, 1 kan ya? 2 3 ikutin. 4. Ta 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 ta. Is mantap. Ayo ikutin kokoh, Ta 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 ta. Waduh. Aduh. Is tergoyang-goyang dia. Sungguh sangat salah. Aduh. Ta 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 ta. Jangan digoyangin dong. Jangan digoyangin. Digoyangin dong. Ingatlah dendam menghancurkan kehidupanmu, nak. Is. Eh kok dua tangan? Saya lagi ya. Enggak. Saya stress. Oh iya, alhamdulillah ya Allah. BTW Ibnu tangannya dingin banget tadi. Ini bang. Oh iya benar. Ini plus 2 ya gua. Gua gimana? Lu salah ngomong. Sayang. Aku panggil sayang kok enggak dibales. Sayang. Apa sayang? Ya gitu dong. Waduh. Sudah aku bilang. Dari yang buruan dah, karena abis ini aku makan siang. Tuh, udah buruan dua banget tuh dia. Dua lu, Din. Dua, Din, parah banget. Anjir. Kan dia ngambil satu lagi, Tata. Enggak. Kalau dua ya? Enggak, itu bulan dua. Dua kan dilawan. Berarti empat. Dua lagi. Kan masih empat. Banyak yang lain, Din. Kalau Ini, Kak. Biar enam bagi empat. Ini sini, hijau. Bisa semua. Terus bagi empat langsung enam ya? Iya. Iya, emang gitu? Iya. Kan dua, enam. Enggak ada lagi dua nih. Enggak ada. Nih ada tengah. Yaduh, 8. Ya, ya. Aduh, 8 main sendirian. Emang gitu cara mainnya? Iya, iyalah kalau di. Iya, main-main enggak. Kalau di kartu gitu. Tapi kalau di sini enggak deh kayaknya. Kali 8. Ya iyalah. Iya, ini lawan. Bukannya ngelawan terus jadi ngambilnya satu. Jadi dua, dilawannya sama dua. Jadi ngambilnya cuma satu, enggak jadi dua. Lu belum pernah ngambil dua kan? Tadi udah. Siapa? Jangan nengok ke gua, Bang. Enggak tahu. Gak, berarti lu ambilnya 2 udah. Iya, berarti ngambilnya 2 udah. 2 udah. Ini 2. Lu udah laksanakan tugas negara, Bos. Ayo. Bisa kok. Kalau 8. Kalau 8 mati sih. Iya. Main sendirian udah. Hey, sama tangan yang satunya. Ngambil yang mana? Ambil yang mana sih? Jadi tangannya di bawah. Sering ini hilir. Kok ngeliat begini pusing dah? Kayak goyang-goyang. Aduh, ketoprak gua. Terus. Oh, kan terus lanjutin aja kalau ya, emang mau kalah diilir. Betot aja udah, betot bisa. Eh, kok dirapiin? Katanya tadi enggak boleh. Nah, jatuh enggak bisa. Gua enggak bisa jatuh. Di, emang boleh digituin ditahan? Lah, iya. Aduh, gimana tuh? Di, lah, enggak dong, ini udah jatuh. Udah begini. Kan yang penting enggak kena tangan. Ah, enggak apa-apa. Tapi
jalan di sini. Iya enggak boleh dong. Udah jalan di sini. Ini curang banget, curang. Gimana guys? Enggak tahu aku. Udah begini loh, enggak bisa dong. Iya. Gimana tuh? Gimana Anda? Kok curang sekali nampaknya ini? Aduh. Siapa yang bilang boleh tunjuk tangan, yang bilang enggak boleh tunjuk tangan? Gua enggak boleh. Siapa yang bilang boleh? Aku kayaknya ngasih kesempatan. Enggak boleh. Lu apa? Enggak boleh. Soalnya tadi ini di atas rapihin, padahal kata dia yang awal-awal enggak boleh dirapihin. Terus ini udah begini kan, enggak bisa dong. Kan ditaruh di sini dia. Padahal tadi boleh kok ya. Silakan dipunya aja langsung lah. Ini kayak bilang aja kayak kacang, anggapnya kayak kacang aja. Tapi dia suka kacang almond. Kacang mede. Ini kan salah sebenarnya tadi ambil di bawah. Enggak boleh dikeprek ya, jangan dikeprek. Emang ayam. Kok ada ulat gitu sih? What? Juga orang kelabang. Makanan disuruh-suruh enggak apa-apa ya. Disuruh-suruh. Enggak bisa. Kira abon. Ayo latihan dulu makanya. Ayo coba lama-lama deh. Entar dulu. Makanya nyanyiin gimana nih? Aduh langsung ya. Bagi dua enggak apa-apa, bagi dua digigit enggak apa-apa. Pokoknya harus habis ya. Tapi jangan dilepeh, sudah. Mending utuh, kraw gitu. Ibu juga mikirnya pengen dibelah. Buka dikit. Jos. Enggak boleh disugesin. Ntar gua langsung giniin, gua begini bikin. Kumpul semua di dalam. Nyelamur aja kayak strapless. Enggak bisa dong. Enak kan? Enak banget. Telan langsung. Bisa kok, bisa. Jak. Bisa. Kacang almond. Akal-akalan montir. Montir. Jangan. Almond. Jangan dilepeh ya. Itu tadi bajunya hitam. Telan. Wow. Kayak jagung ya. Gak boleh dilepeh dong. Ya. Nangis mulu dia kalau makan bawang putih, itu dia nangis. Terharu saking. Iya. Soalnya kasihan kan. Baunya. Soalnya kasihan kan bawang putih selalu dijahatin sama bawang merah. So yeah, that's it guys, video for today. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya sampai 10.000 like. Kalau pengen dilanjutin challenge-challenge yang lebih menantang dan lebih seru lainnya, jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi gue di @bisavanderian di @@ Dian Sakur, Jodoh Saputra, Indira Kalista. Nanti akan gue tulis di bawah semuanya, silakan kalian search dan juga di follow. Jangan lupa karena banyak banget konten-konten yang enggak bisa kita post. Biasanya kita postnya di Instagram, baik itu di feed ataupun di story. Jadi make sure kalian follow Instagram pribadi kita masing-masing. Jangan lupa juga buat teman-teman untuk subscribe channel gaming gue di youtube.com/outupgaming, channel vape gue youtube.com/motion. Dan buat teman-teman yang pengen brewok seperti Outup, langsung aja order minyak kemiri dari Werewolf di line app-nya @werewolf. Jangan lupa pakai app ya. Di situ juga jual susu penggemuk buat teman-teman yang susah gemuk. Langsung aja order di situ, oke? Okay? That's it guys. Terakhir jangan lupa bagian, don't forget to stay awesome. Peace. Bye-bye. Thank you guys.